Lanjutnya saudara, 9 orang wisatawan tewas dan 8 orang luka-luka setelah sebuah pohon tumbang menimpa bangunan pondok di situs Peta Bulu Matanre, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Tragedi tumbangnya pohon beringin ini terjadi saat Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, diguyur hujan deras. Pohon tumbang menimpa pondok yang digunakan 20 orang yang sedang berteduh. Akibat kejadian ini, 9 orang meninggal dan 8 orang mengalami luka-luka. 9 korban meninggal telah diserahkan ke pihak keluarga, sedangkan korban luka dirawat di RSUD Latem Mamala, Kabupaten Sopeng. Hujan deras turun dan diiringi oleh bertiupnya angin yang cukup kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang di sekitar pondokan atau rumah tersebut yang menimpa pondok tersebut yang mengakibatkan tertimpanya pohon tersebut dan mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka.